Halo sahabat Feni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Dan di video kali ini Feni baru upload video lagi ya, dan video ini no cut no edit ya, soalnya Feni udah gak ada daya banget ngedit ya guys, karena kalau Kang Alman yang ngeditin ini nggak bisa dari HP ini ke laptop Kang Alman ya. Nah, jadi buat teman-teman, dari kemarin banyak banget yang nanyain kan, Teh Feni kemana aja, udah sekitar semingguan nggak upload-upload video. Sekitar seminggu kan ya, Bia? Semingguan. Semingguan ya, Teh? Iya, seminggu. Nah, kurang lebih semingguan Feni nggak upload-upload video. Jadi kemarin tuh qadarullah, Feni GERD-nya kambuh lagi ya. Jadi ini yang keberapa kali, Teh? Yang keempat. Keempat, semenjak di sini. Semenjak di sini. Dari Agustus berarti udah 2 bulan dua tuh bulan. Udah 4 kali ya? Iya, 4 kali sama kemarin. 4 kali kambuh, yang ke rumah sakitnya cuma 2 kali ya? Iya, kayaknya. Tiga kali. Tiga kali. Tiga kali teh maksudnya, 2 kali teh maksudnya kemarin teh 2 kali. Iya. Jadi 3 ke rumah sakit. Yang pertama waktu ada Om Abdur ya? Iya. Waktu pas sakit. Enggak. Yang pertama nggak ke rumah sakit. Nggak ke rumah sakit, enggak. Terus yang keduanya ke rumah, yang kedua sakit. Rumah sakit. Itu masih ada Om Abdur ya? Iya, masih ada. Itu masih ada Om Abdur, jadi Kang Alman masih tertolong lah waktu itu ya. Kalau kemarin mah kayak benar-benar kita riuh semua ya. Jadi kemarin itu selama Feni sakit guys, yang ngerawat Feni di sini itu istrinya Kang Abdur ya, Ate. Di sini ngerawat Feni, terus pokoknya udah mah sambil megang dedo ya, Teh. Pas Feni lagi muntah-muntah kemarin, terus tapi kalau ke rumah sakit nggak ditemenin Ate soalnya kan ada dedo guys ya. Jadi kemarin itu Feni ke rumah sakit yang ini yang keempat ini, Feni ke rumah sakitnya sampai 2 kali ya, Teh. Iya. Yang sekarang ini yang terakhir. Yang terakhir kemarin. Ini mudah-mudahan jangan lagi. Udah terakhir. Udah jangan lagi kambuh-kambuh lagi. Aduh, makasih banyak Ate, kalau gak ada Ate mungkin aduh. Jadi udah si bayi itu baru bangun, guys. Nambah gemoy loh. Nambah gemoy, Masya Allah. Gimana ya perasaan Feni kemarin, ya Allah, yang sekarang ini, yang kambuh yang sekarang ini luar biasa sampai 2 kali, paling parah ya, Teh, ya, sepanjang sakit. Terparah ya. Terparah ya, Teh, ya. Karena sampai muntah seminggu. Sampai seminggu, dan gak makannya 3 hari ya. Iya, gak makan sama sekali, gak makan. Gak makan sama sekali. Masih awet, guys. Gak makan sama sekalinya, kata Atu tuh sampai 3 hari. Soalnya Atu bikinin bubur, bikinin apa, gak dimakan. Makan sedikit, cuman kembali lagi. Keluar lagi. Kalau nggak ada Ate, ya Allah, kebayang cuma berdua sama Kang Alman. Kang Alman tuh nggak bisa apa-apa, guys. Maksudnya, ya namanya juga laki-laki ya, Teh. Beda sama perempuan gitu loh. Karena Kang Alman juga nggak pengalaman ngurus yang sakit. Nggak pengalaman ngurus yang sakit. Nah ini kemarin ada hasil labnya juga, guys, tuh. Hasil lab. Di sinilah pokoknya. Jadi ada infeksi di lambungnya. Tuh banyak, nggak tahu lah, nggak ngerti. Nah ini bahkan ada surat pengantar dari dokter katanya, Teh. Kalau misalnya nggak sembuh-sembuh dalam waktu cepat, maksudnya nggak muntahnya nggak berhenti-berhenti, harus dirawat ke rumah sakit besar. Iya, rumah sakit di sini dahsyat. Dan kemarin Teh kejadian, Teh, ada kejadian, Teh. Yang malam-malam itu yang Feni kedua kali ke rumah sakitnya, tadinya kan emang mudah mau bawa surat pengantar ini ya guys, ya. Jadi kemarin itu awalnya kita tuh kayak ke, bukan rumah sakit sih ya, klinik tapi ada IGD-nya. Nah hasilnya tuh ada ini. Nah kenapa terus akhirnya, nah ini tuh. Jadi di sini ada itu pembayaran itu. Oh iya, pembayaran guys, sorry. Yang ini. Nah ini nih. Ini. Nah ini. Nah, dua ini ya, maaf. Nah ini sama ini tuh. Jadi kalau waktu pertama, Bun, kalau waktu pertama ininya cuma satu. Ininya nih. Apa itu tulisannya? Gak tau lah, pokoknya mah dari ada dari virus bakteri gitu. Iya. Nah terus udah gitu tuh. Teh malam-malam itu berangkat sama Pak Deddy kan, mungkin Ate juga tahu walaupun kita nggak bilang-bilang ke Ate.
itu kita berangkat guys. Pegang aja lah. Jadi kita berangkat ke rumah sakit besar ceritanya, yang rumah sakit besar di sini. Dan itu ditanyain apa Bi? Coba Kang Alman, asuransi. Kalau gak punya asuransi, katanya per malamnya berapa Bi? 7.000 real tuh. Setara dengan 23 juta per malam. Dan itu kita belum tahu ruangannya seperti apa. Herannya kok langsung nanya duit? Langsung nanya uang. Sedih. Kalau di Indonesia yang namanya emergency itu kan dirawat. Masuk dulu, dirawat dulu, baru kita pilih ruangan kan harusnya. Ini kita belum apa-apa karena mungkin di situnya kan aku pakai paspor ya, bukan KTP mungkin ya. Jadi kamu ada asuransinya enggak, katanya gitu. Ya Allah, di situ Fanny udah gak kuat banget. Rasanya pengen pulang ke Indonesia aja. Ternyata kondisi di rumah sakit seperti itu, guys, jauh gitu. Sama orang tua masalahnya. Pertama ya itu tuh jauh sama orang tua, atau juga kan kemarin ngomong aja kasihan apa? Mami pulang aja, mending pulang aja kata Ate juga gitu. Iya. Ya. Ate juga pengen pulang. Iya. Ate pengen pulang ya? Iya, pengen ketemu Om Abdur. Iya, semualah. Ada. Iya, guys, sebentar lagi nanti Ate pulang. Mungkin nanti Ate pulangnya duluan ya. Duluan dari kita soalnya nanti bakal ada yang proses spesial ke sini ya Ate ya. Iya, iya, iya. Yang menggantikan Ate. Iya, kira-kira nanti siapa, tungguin aja guys ya bulan depan. Aduh, dan pokoknya tuh kemarin obat sampai nih obatnya nih ya. Fanny tunjukin nih obatnya, guys. Oh, obatnya. Sampai udah habis yang ini tuh, udah habis. Tapi yang ini udah Fanny enggak minum lagi, guys. Nah, ini untuk obat lambungnya. Ini obat nyeri, ini obat mual. Ini tapi enggak habis, enggak dihabisin. Udah, pokoknya udah stop, langsung minta kunyit aja ya ke Ate lagi ya. Kunyit lagi. Kemarin juga teman-teman IG, Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, terima kasih banyak banget sarannya. Ada yang bilang katanya tuh pakai apa, air dari air dari rebusan nasi diambil pas panas-panasnya itu tuh glepuk-glepuknya itu diambil langsung diminum pakai, kalau bisa pakai madu sama garam dikit katanya gitu. Nah, terus apalagi banyak lah pokoknya. Banyak, banyak. Kunyit, orang-orang tuh banyak yang nyaranin banget. Masya Allah, terima kasih banyak. Insya Allah saran-sarannya bakal Fanny apa coba ya. Sama Ate juga selalu berusaha bikinin kunyit atau apa tuh, bikin ini tuh, ayo gitu bikin. Bahkan makanan-makanan aja Ate sekarang misah bikin nasi aja. Buat Fanny nasinya nasi apa tuh? Nasi tim, nasi lembek, sayur sop, jadi bareng sama Dedo nih yang bening-bening gitu guys. Jadi untuk saat ini, sekarang Fanny, tapi alhamdulillah ini hari ke 7 ya? Udah lebih ya, sekarang udah, alhamdulillah udah dari mulai hari ke berapa juga, 5, hari ke 5 Fanny udah mulai makan. Iya, udah ada. Udah makan dikit-dikit, 6, 7 sekarang udah. Minta makan sekarang mau ke Ate. Udah beberapa kali sehari sekarang makan. Ya, doain aja teman-teman semua. Mudah-mudahan Fanny sehat-sehat lagi. Amin. Dan bisa beraktivitas lagi seperti sedia kala. Dan bisa nge-share lagi video-video sekitaran Mekah. Ya, buat teman-teman semua. Dan terakhir sebelum Fanny closing. Ini guys ya, air yang mujarab, paling mujarab, Masya Allah, tabarakallah. Sebelumnya Fanny bikin air apa tuh, rendaman kurma juga minum, itu ya Fanny minum. Nah, yang paling terakhir kata Mami, udah stop obat, kata Mami, minum air zam-zam katanya. Coba air zam-zam minum, kitanya yakin lewat air zam-zam ini, maksudnya ya pertolongan Allah ya tuh, lewat pertolongan Allah dengan minum air zam-zam. Ikhtiar kita mudah-mudahan sembuh dan alhamdulillah guys, langsung diminum, bismillah, yakin minum, terus Fanny balurin juga ke bagian yang sakit, alhamdulillah sekarang udah mendingan ya Teh ya, alhamdulillah udah nggak ngerasa sakit lagi, udah 2 malam ini juga tidurnya alhamdulillah nggak ngebangunin Kang Alman, nggak ngebangunin Ate ya.
kasih banyak Ate, mudah-mudahan Ate juga sehat-sehat selalu. Amin. Sama apa namanya? Bisa secepatnya juga nanti ketemu lagi kumpul sama Kang Abdur ya. Iya, amin. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys. Mungkin videonya segitu dulu aja video Feni kali ini. Cukup sekian aja. Doain Feni mudah-mudahan sehat selalu. Komen di bawah, silakan teman-teman kira-kira ada apa ya, Bi? Rekomendasi apapun lagi, iya. Silakan herbal gitu ya. Atau misalnya datang ke tempat ini, ya insya Allah nanti kita coba ikhtiar. Tapi Feni sekarang lagi nikmat banget minum air zam-zam tuh. Bahkan udah tinggal segini sekarang air zam-zamnya. Ya, untuk air zam-zam di Alman Kurma juga ada ya, ready stock. Sekarang di Alman Kurma air zam-zam ready stock lagi, sama kurma muda baru datang lagi. Langsung aja hubungin ke nomor admin ya. Nanti ke nomor adminnya mungkin di komenan aja guys ya. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat Ate. Iya Bun, sehat-sehat juga.